Tutas Tiladunyana Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat tanggal 1 Juli kungsi dicindekeun positif COVID-19 dina 27 Juni 2020 sakumna staf dinas teh dites swab poe Senin 6 Juli 2020. Eta tes swab teh bakal dilakonan dume sababaraha staf Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat sejena dicindekeun positif COVID-19. Meh 134 pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Jawa Barat dites swab poe Senin 6 Juli 2020. Eta tes swab teh dilakonan Satutas Tiladunyana Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat Muhammad Solihin 1 Juli nu anyar kaliwat anu kungsi dicindekeun positif COVID-19 dina tanggal 27 Juni 2020. Cek Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Jawa Barat Eri Donari, hasil tes swab sakumna pagawe di Rong bakal dipedalkan pada Salasa 7 Juli 2020. Ini adalah tindak lanjut dari deteksinya hasil swab beberapa rekan kami terkait dengan COVID ini, Pak. Ini yang di tes web ada berapa karyawan? Ini ada 130 orang yang tes web. Samemehna Lianti Kepala Dinas, sababaraha staf Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat G, dicindekeun positif COVID-19 dumasar kana prak-prakan swab tes. Budi Hartati, Bandung TV.